Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Di sini saya akan memberikan info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian Amanda Manopo dan Arya Saloka. Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka, maupun para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya, agar kita selaku para fans bisa silaturahmi satu dengan yang lain. Dan sinetron Ikatan Cinta juga akan diperpanjang lagi per episodenya. Di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar para sahabat-sahabat tidak pernah ketinggalan info terbaru terupdate tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Terbongkar, sudah Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo di depan publik. Ternyata berita terbaru tentang hubungan Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali panas. Apalagi peran netizen ucap panas dingin ketika melihat kemesraan keduanya seleb itu. Kini terbongkar sudah Ikatan Cinta mereka di depan publik. Rupanya Arya Saloka dan Amanda Manopo, selain artis, pemeran Andin dan Aldibara itu membuat kimistri di luar lokasi syuting. Hingga mencium keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Namun hingga sekarang cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo masih terbatas pekerjaan. Tak ingin dianggap permainan hati wanita, Arya Saloka dengan gagah berani menyatakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Amanda Manopo. Arya dan mantap membeberkan jawaban yang ditunggu publik. Kalau selama ini dirinya memang ada hubungan di Ikatan Cinta yang merupakan film yang mereka perankan selama ini. Bahas hubungan Almas Andin di real film sinetron Ikatan Cinta, seolah warganet dalam akun Arya Saloka. Arya Saloka memerankan karakter Ardi Barat, sedangkan Andin berperan sebagai Amanda Manopo. Karakter mereka membuat para warganet dan para penggemar sinetron Ikatan Cinta ikut terbawa suasana ke dalam rumah tangga Arya Saloka dan Amanda Manopo saat beradegan syuting di Ikatan Cinta. Kedati demikian, tidak sedikit netizen kecewa dan menilai kalau Arya Saloka tak punya nyali. Bahasa nyali, jasmas, sudah siap belum? Tidak semua diam-diam. Ijar netizen berkomentar dengan negatif kepada Arya Saloka. Hingga sampai saat ini Arya Saloka bungkam tak mau banyak bicara soal masalah hubungannya dengan Amanda Manopo. Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang lain mengadu domba dengan rumah tangga dia sendiri. Arya Saloka hanya bisa berdiam diri. Sedangkan Amanda Manopo tak mau juga buka suara masalah hubungannya dengan Arya Saloka. Klarifikasi KUA Jakarta Selatan, Arya Saloka dan Amanda Manopo resmi menikah. Kabar tentang hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo masih
menghiasi pemberitaan di media sosial. Padahal pemeran Andin dan Aldibara dalam sinetron Ikatan Cinta sudah membantah gosip hubungan gelap mereka. Terbaru beredar video yang menarasikan bahwa pihak KUA Jakarta Utara memberikan klarifikasi tentang pernikahan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Narasi yang berjudul itu membuat penonton percaya bahwa KUA Jakarta Utara memberikan klarifikasi tentang adanya pernikahan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Netizen pun ikut merasa bahagia lantaran para penggemarnya yang menjodoh-jodohkan mereka keduanya di sinetron Ikatan Cinta menjadi kenyataan. Sejati demikian, netizen dengan tampil tersebut membuat para penontonnya sangat yakin akan berita tersebut. Banyak pula yang para penggemar yang tak setuju dengan hubungan mereka lantaran sang aktor Arya Saloka masih berstatus suami Putri Anne. Narator yang menyampaikan soal Arya Saloka yang menghapus sebuah video berisi kebersamaan dengan sang istri Putri Anne pada akun Instagram milik pribadinya. Video tersebut semakin saja membuat kita yakin kalau memang benar adanya kalau Arya Saloka dan Amanda Manopo menjalin hubungan pernikahan. Akan tetapi, sebuah pernikahan itu tersebut menjalin hanyalah di sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo pun pernah membeberkan pernyataan bahwa hubungannya dengan Arya Saloka hanya sebatas rekan kerja saja, serta belum ada kabar kelanjutan Arya Saloka resmi bercerai dengan Putri Anne. Berdasarkan klarifikasi tersebut, maka video yang bernarasikan Arya Saloka dan Amanda Manopo menikah adalah informasi yang tidak benar.